kan fotografer dari depan aja masih mau ditanya loh sebenarnya. Pertama, selamat sudah menjadi juara ganda putra dan ganda campuran buat Leo, buat Indah ganda campuran, buat Daniel ganda putra. Pertanyaan pertama untuk Leo. Oh, agak maju ke depan. Pertanyaannya, untuk kondisi fisiknya sendiri sebenarnya apakah ya tadi setelah bermain 18 kali memungkinkan dan bagaimana cara kamu menjaga kondisi fisik kemudian untuk bermain dalam 2 minggu berturut-turut, silakan deh. Recovery aja, terus habis itu juga jaga pola makan, jangan tidur malam-malam. Lebih capek partner Indah apa lebih capek partner Daniel? Kalau saya sih pasti udah tahu capek partner Daniel, ya kan ya? Balik sih. Oh, balik. Kirain kalau lihat Indah langsung ah hilang capeknya. Enggak ya gitu ya. Kenapa lebih capek partner Indah? Soalnya kalau sama Indah kan mainnya di belakang ya. Kalau sama Daniel kan saya pemain depan. Oke, ya oke. Buat Indah tenang deh, jangan grogi. Indah, kamu menjadi playmaker untuk ganda campuran kan? Bagaimana kamu bisa menjaga supaya tidak ada pressure ketika kamu berada di unggulan pertama di turnamen perorangan kemarin dan kemudian bisa menjadi juara? Gimana Indah? Sebenarnya saya sendiri kalau jadi sidit satu tuh kayak rada takut kalah ya, jadi kayak jadi saya mikirnya mungkin nggak apa, saya sendiri mikirnya saya dari pikiran saya sendiri udah saya sama yang lain, saya mikirnya saya sama yang lain aja. Apa jadi, yang disamain? Maksudnya tidak menganggap sebagai unggulan. Oke, jadi maksudnya pemain yang biasa aja gitu. Oke, sebenarnya kalau lihat drawingnya dari awal melihatnya ini drawing enak buat saya atau drawing yang berat nih sebenarnya buat saya? Pas babak pertama saya sempat kepikiran, soalnya pas final di Bregu kan cowoknya sama lawan Kun Lafut juga. Dan pas di Bregu saya kalah, yeah. Saya sempat kepikiran, tapi saya tetap mikir gimana caranya buat lawan dia. Saya nonton videonya gimana kelemahannya. Oke. Lawan Kun Lafut beda partner ya? Iya, beda partner. Oke, thank you Indah. Daniel, kalau kata Leo lebih capek kalau partneran sama Indah, berarti kalau partner sama kamu, kamu yang cover lebih banyak atau gimana? Ya sama aja sih, maksudnya. Sama gimana? Ya muter aja. Oke. Tapi kamu nggak merasa gimana-gimana Leo harus main sampai banyak? Atau ada perasaan kamu, wah saya harus mengcover lebih banyak karena Leo ngerangkep? Ya apa? Kalau dia mainnya banyak kan udah biasa kan ya, soalnya kan dia juga main mix. Maksudnya kalau dia ngerangkep itu udah biasa? Udah biasa, jadi saya tenang aja. Oke, hebat, tepuk tangan dong. Jadi kamu yakin partnernya mau main berapa kali juga akan oke, gitu ya? Tapi selama bermain gitu, merasa nggak? Sampai ke babak-babak akhir tuh kayaknya, wah Leo udah sedikit menurun nih staminanya. Atau kamu merasa, sama aja terus dari awal sampai akhir? Staminanya sih nggak turun, paling tenaga doang. Gak apa-apa ya, pasti tenaga sedikit menolong ya. Tapi yang penting Leo dan juga Daniel bisa juara. Berikan dong tepuk tangan buat mereka. Hebat. Oke, sebelum kita memberikan penghargaan kepada Leo, Indah, Daniel, kita akan saksikan momen kemenangan.